السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. Yang dihormati Haji Habib, pengurus Madrasah Wajakan. Yang dihormati Cik Habib juga, pengurus Haji dan Umrah Muttaqin. Yang dihormati Tuan Bendahari Wajakan Peringkat Negeri, Tuan Haji Refah. Yang dihormati Imam-Imam Saipudin dan Tajuddin. Yang dihormati mantan PPD Tuan Haji Zainal Nong. Yang dihormati Cik Zambri, pegawai agama dari Tangkap. Tuan-tuan hadirin, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita dapat berjumpa awal Zulkaidah. Setelah kita menjalani perintah Allah Subhanahu Wa Taala, puasa sebulan dan puasa enam. Dan kita bergembira, bersyukur kerana menang melawan hawa nafsu dengan Syawal berhari raya. Namun namanya hari raya, hari-hari kita boleh beraya. Asalkan kita berbahagia mendapat menjalankan segala perintah-perintah Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji tak tinggal. Yang wajib dan yang sunat tak tinggal. Itulah beraya bagi kita. Jadi kita teruskan program kita setelah kita tangguhkan hampir dekat 3 bulan. Malam ini tajuk ya, kita sudah habis bahagian apa nama doa-doa Allahumma ya qadil hajat sampai habis. Jadi hari ini saya rasa huraian. Siapa ada catat di situ? Sambungan. Muka surat 37 sudah. Kupasan Al-Fatihah. Ya, sudah. Kupasan Al-Fatihah. Tidak sampai doa panjang. Muka surat? 16. Muka surat 16? Ya. Doa wirid hajakan panjang. Ada catat eh? Dah sudah. Dah sudah pasal kita ada huraian. Ada perubahan oleh Datuk Mufti, ada saya ingat lagi. Ya. Jadi selepas doa panjang, kita pula suratul Fatihah. Buka surat 23. Mukaddimah. Ilmu dan amal teras untuk pertumbuhan dan penyuburan iman. Bacaan suratul Fatihah hendaklah dipelajari dengan betul mengikut kaedah ilmu tajwid serta berguru secara musyafahah. Musyafahah ni talaqqi. Syafahah tu maknanya bibir. Maknanya melihat bibir tu musyafahah. Murid melihat guru macam mana bibirnya, tu nama musyafahah. Dari perkataan bibir.
Rapat tak rapat, muncung tak muncung, itu maksudnya bibir. Hirup ke kiri ke hirup ke kanan, itu musyafahah. Kesahihan bacaan surah Al-Fatihah menimbulkan keyakinan dan kemantapan di dalam diri. Tidak ragu dan tidak canggung bila menjadi imam. Dengan ketetapan imam baca surah Al-Fatihah. Ketetapan. Ketepatan imam baca surah Al-Fatihah, para makmum akan merasa cukup puas, puhati dan sekaligus akan merasa terhibur dan senang hati. Tu makmum rasa puas. Dia dengar sedap kerana dia adalah mukjizat maknawi Al-Quran. Tak jemu kita dengar dan kita baca. Jadi bacaan suratul Fatihah seharusnya dibaca sebagai contoh, iaitu supaya kita baca dengan betul kerana dia dibaca di dalam sembahyang. Saya baca sekali lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Keterangan huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ra dibaca dengan tafhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Man alif sukun mim dirapatkan bibir. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif jumpa roh lagi. Rabbil alamin. Banyak huruf roh. Ar-Rahmanirrahim. Roh. Malik yaumiddin. Jangan ditekan kepada Malik. Malik yaumiddin tak betul. Malik yaumiddin. Jangan disabdukan pada mak. Malik tak boleh. Malik yaumiddin. Jangan ada sabdu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas bacanya ih. Bukan ih. Ih. Kebawakan. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas. Bukan ih. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladhina an'amta alaihim. Ladhi. Lidahnya keluar. Kalau tak keluar jadi zai. Suratul ladhina an'amta alaihim. Alaihim. Bukan alaihim. Alaihim. Wairil. Wai. Bukan ga. Wo. Wairil maghdubi alaihim walattallin. Enam harakat walattallin. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Amin. Itu bacaan Al-Fatihah. Sesiapa yang ingin nak bertanya, kita beri peluang lah. Bacaan Al-Fatihah. Fatihah itu namanya Sab'ul Masani. Tujuh yang berulang. Ada tujuh ayat di situ. Tujuh. Sab'ul Masani. Tujuh ayat yang diulang-ulang. Dan Fatihah juga ayat jamti, ruqyah namanya, ruqyah, ruqyah. Siapa namanya ruqyah tu maknanya jamti dia. Berjamti baca dengan suratul Fatihah pada orang sakit, boleh. Itu namanya jamti dengan suratul Fatihah, namanya ayat ruqyah, ruqyah, ruqyah. Bacaan surah Fatihah wajib dibaca dalam sembahyang sebanyak 17 kali sehari semalam. Dianjurkan juga surah Fatihah dibaca di luar sembahyang sama ada dengan sembahyang sunat atau semata-mata baca surah Al-Fatihah. Semata-mata nak baca surah Al-Fatihah boleh.
17 kali ya. 17 rakaat, 17 Fatihah. Jadi kalau kita baca ayat kursi 7 kali ikut bilangan hari tawaf, sa'i, langit, bumi, suratul ayat kursi baca 7 kali. Kalau 17 ikut sembahyang. 17 rakaat baca ayat kursi 17. Kalau 170 ikut huruf dia. Ayat kursi hurufnya ada 170. Tengok di situ ada 7, ada 17, ada 170. Jadi kalau kita baca wirid hajakan 170 habis 1 jam lah. Kalau baca sendiri tak apa, kalau orang ramai kurang-kurang 7, sederhananya 17. Kalau orang ramai. Bilangan yang baik baca baca Fatihah ialah 40 kali bilangan. Kalau nak baca 40 kali. Ini diambil daripada asal kejadian manusia 40, iaitu mula-mula percampuran air suami isteri itu iaitu 40 hari. Kemudian 40 hari lagi jadi darah, seketul darah. 40 hari lagi jadi daging. Jadi air, darah, daging. 40, 40, 40. Jadi kalau ada apa-apa pun, kita buat 40 kali. Kalau umur sudah 40 tahun, sudah matang. Penghabisan pemuda namanya 40 tahun. Tapi 50 tahun pun boleh jadi pemuda lagi. Iaitu mengikut proses asal kejadian manusia yang terjadi daripada 40 hari. Nutfah, 40 hari. Mudghah, 40 hari. Alaqah. Iaitu air, darah, daging. Jadi 120 hari cukuplah sifat manusia. Membaca Al-Fatihah dalam adalah di antara usaha amal soleh. Ia merupakan satu wasilah atau jalan untuk membuat perhubungan langsung dengan Allah. Wasilah mana? Jalan. Perhubungan. Kita baca Fatihah tu kalau boleh faham maknanya daripada basmalah hingga waladhalin. Kerana kita sembang itu mengikut makrifat, perkenalan yang ada dalam sembang itu, kita tahu, mengerti atau makrifat. Itu maknanya tinggi darajatnya di sisi Tuhan. Kalau tak tahu pun tak apalah. Tapi berusaha untuk mengetahui daripada takbir sampai salam, apa maksudnya. Itu namanya makrifat tahu maksudnya. Contohnya kita menyebut permulaan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha Besar itu maha penting, maha utama. Yang lain itu tak penting, tak utama. Yang lebih utama Allah. Wala zikrullahi akbar. Ingat Allah itu lebih utama, lebih besar. Iaitu sembahyanglah. Di dalam khutbah diakhiri, wala zikrullahi akbar. Itu maknanya sebagai wasilah. Kita baca wirid hajakan dengan Fatihah, Fatihah, Fatihah itu kepada arwah-arwah. Itu merupakan satu jalan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan orang yang kita baca Fatihah itu, orang yang telah meninggal dunia, direngankanlah atau ditambahkan derajatlah oleh Allah Taala. Di dalam suratul Fatihah terkandung satu doa yang paling baik, iaitu mohon jalan yang lurus. Moga-moga dengan baca suratul Fatihah, Allah akan membimbing hamba ke jalan yang lurus, selamat dan tidak menyimpang dari landasan syariat Allah. Dan makna lurus itu ialah juga Islam, jalan Islam.
Doa utama, tunjukkan kami jalan lurus, iaitu jalan Islam. Tunjukkan jalan Islam, cara hidup Islam. Dan lengkaplah cara hidup Islam tu dari segi percakapan, makan, minum, pakai, berpolitik, berekonomi, beriktisad, itu semua ikut jalan Islam. Jalan yang betul, jalan yang lurus, merangkumi muamalat, munakahat, jinayat, semua itu ikut Islam. Penting loh, boleh putih walaupun bunyinya pendek. Tunjukkan aku jalan lurus. Diulang lagi, jalan lurus ini yang telah engkau beri nikmat kepada nabi-nabi, sahabat-sahabat. Siratul ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka itu siapa? Nabi, para sahabat. Itu telah diberi jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai Allah. Iaitu orang Yahudi dimurkai Allah, bukan jalan yang sesat, iaitu Nasrani. Jadi dalam akhir surah Fatihah itu, jalan Islam, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pertama, Suratul Mustaqim Islam, tunjuk kami jalan lurus Islam. Kedua, bukan jalan yang dimurkai, iaitu Yahudi, bukan jalan yang sesat, iaitu Nasrani. Ada tiga situ agama: Islam, Yahudi, Nasrani. Kalau kita tahu tu namanya makrifat. Jadi di dalam permohonan tu kita tahu, tunjukkan kami jalan lurus, iaitu jalan Islam. Kerana kita hidup dalam dunia ini ada namanya ekonomi, apa nama, muamalat, munakahat, sosial, pergaulan sehari, semua ikut Islam. Adab-adab, pelengkap, syumul namanya, kamil. Inilah jalan yang kita mohon kepada Allah hari-hari. Dah azan ke? Dah azan. Azan dulu. Peridun azan. Dah. Ni. Azan. Siapa nama Ridwan? Arwar. Nanti lepas saya drama, Habib pula nak anda, saya kasih dia jalan peluang untuk bercakap sikit. Dia orang besar ni, main ni. Pengurus haji. Rasulullah.
Sambung sikit lagi ya. Baik, mempelajari suratul Fatihah berarti kita telah mempelajari syariat. Syariat maknanya peraturan atau undang-undang. Ilmu fiqh tu ilmu syariat. Maksudnya jalan, syarak jalan. Itu ilmu-ilmu yang kita kena pelajari itu ilmu. Ugamulah syariat. Iaitu kita mempelajari itu teori saja. Belajar sembahyang, belajar puasa, belajar wudu, belajar Quran, tajwid dan sebagainya. Syarak tu. Kalau tauhid tu maknanya akidah, ni syariat. Kemudian saya dulu dalam pelajaran saya syariat, arwah Ustaz Ihsan atau tu di tauhid. Saya fiqh di tauhid dan meninggal dunia. Ya, itu namanya syariat. Kemudian mengamalkan Fatihah dinamakan tarekat. Iaitu praktikalnya lah tarekat tu daripada jalan. Tarik, jalan menuju Allah. Dia kena amalkan. Sudah belajar syariat, diamalkan. Ini istilah dalam fiqh. Kalau istilah dalam tasawuf, iaitu mempelajari syariat tu apa-apa juga agama. Setelahnya diamalkan tarekat, jalan menuju Allah. Dan juga istilah sufi ditambah lagi makrifat. Syariat, tarekat, makrifat. Makrifat tu mana kenal, kenal tu mana rasa. Setelah mempelajari agama dan diamalkan, nanti akan dapat rasa halawatul iman, manisnya iman. Ini pelajaran mengenai sufi tasawuf ditambah dengan makrifat, kenal. Maknanya dikenal amalan ini setelah dirasa manis, rasa sedap. Seperti mempelajari apa-apa, Quran, lepas itu dibaca, lalu dapat rasa manis. Kena belajar dulu, tak tahu. Lepas itu dibaca. Itu namanya praktiknya. Makrifatnya dapat rasa manis baca Quran, dapat nikmat. Nak pergi haji, belajar dulu bab haji. Lepas tu pergi haji sana, praktik tawaf sa'i. Makrifatnya dapat rasa nikmat apa tawaf dekat Kaabah, tak dapat dirasakan. Macam mana tak dapat cerita, itu makrifat. Tapi dalam ilmu fiqah dan usuluddin dia tak sebut makrifat. Dia hanya syariat dengan apa nama tarik saya tarekat. Makrifat dia tak ada cerita. Ini tasawuf. Dia mengenai hati, rasa. Sebab tu orang pergi Mekah nak pergi lagi pasal dia dapat rasa nikmat yang tak dapat dibayangkan waktu tawaf. Duduk saja dekat Kaabah tu dah rasa sedap lah. Itu makrifat namanya kenal, tahu. Orang dah 70 tahun tak adalah cita-cita nak pergi lagi. Tak boleh. Ya. Ketat dia punya undang-undangnya. Syariat dan tarekat adalah dua perkara yang sama sekali tidak boleh dipisah. Dah belajar, diamalkan. Belajar tu syariat, amalkan tu tarekat namanya.
Kerana amalan tanpa syariat adalah sesat. Tiba-tiba nak beramal saja tak belajar, sesat. Jadi kalau dia belajar saja tak amal pun tak guna, ilmu tak guna. Kena dua-dua sekali. Berkata ulama sufi fa'ali tazyinu li zahiri jalli shi syariati li nuru qalbu mujtala wa tazawwala an zulmatan kay yumkina bi tariqati fi qalbi an tazula. Maka oleh kerana itu kewajipan orang yang beramal harus menghiasi amal dengan cahaya syariat supaya bersinar hatinya dengan cahaya syariat. Dengan cahaya amalan syariat itu akan hilanglah kegelapan hatinya. Dengan demikian akar umni tarekat boleh bertapak dalam hatinya. Jadi dihiasi dengan syariat. Jadi kelebihan ini insyaAllah kita sambung minggu lain lah. Ya. Kita beri peluang untuk pengurus haji dan umrah yang berpengalaman. Tuan Haji Habib, Habib juga namanya. Habib, Habibillah. Habibullah. Habibullah, Habibillah, samalah. Jadi dengan ini saya persilakanlah Tuan Haji untuk beri sedikit ada input-input pada jemaah sekalian. Dan mungkin satu dunia ni, ya. Satu dunia dapat dengar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah. Yang saya ta'zim, Tuan Guru Ustaz Haji Ahmad bin Haji Tunggal, tuan-tuan, di hadapan saya, mungkin ada yang kenal dan ada yang tidak kenal. Yang saya takzim semuanya, yang saya kenal Tuan Haji Refa Imam, Tuan Imam, Imam Sunan, nama sebenarnya tak hafal, minta maaf, sama dengan nama saya Habibullah dan Habibillah. InsyaAllah kita bersaudara sehingga jannah, insyaAllah. Nama yang sangat hebat, kekasih Allah, Habibullah, kasih Allah. Jadi dengan nama itulah yang memalukan saya untuk membuat maksiat. Takut-takut dipanggil nama cantik tapi perangai macam, itu saya takut. Jadi sekurang-kurangnya kita pegang pada nama bersyukur. Dan alhamdulillah berbetulan ayah saya nama Abdullah, mak saya nama Aminah. Alhamdulillah berbetulan. Tapi ketetapan Allah, tidak ada satu pun benda yang berbetulan, insyaAllah. Dan hari ini juga datang untuk berwirid tapi diberi kesempatan untuk bertausiah. Tausiah ni tak lama.
10 ke 15 minit aja tasyah, betul Ustaz ya? Tak lama. 10 ke 15 minit berpesan-pesan insya-Allah. Selebih dahulu saya mohon ampun dan maaf mungkin ilmu saya kurang dibandingkan dengan tuan-tuan yang ada di hadapan saya, tetapi hari ini tetap Allah dah tetapkan saya berkata-kata di hadapan tuan-tuan insya-Allah. Jangan memandang siapa yang berkata-kata, pandanglah apa yang dikatakan. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi apa tajuk nak cakap pun tak tahu. Tiba-tiba. Alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba. Jadi saya nak ambil sikit sahaja pada hari ini. Perkara yang sering berlaku pada hari ini. Hari ini sering berlaku. Sangat-sangat sering berlaku dan sangat banyak berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Alhamdulillah. Kita mengaji, kita berwirid, kita berzikir, kita beribadat. Siang dan malam beribadat. Tetapi hari ini saya nak berpesan, takut yang kita buat daripada pagi sampai malam, daripada malam sampai pagi kita ibadat, Allah padam. Allah padam dan Allah beri pada orang lain. Dengan sedikit sahaja, iaitu prasangka, buka aib dan fitnah. Dan hari ini berlaku, kita di zaman fitnah. Terlalu banyak berlaku. Dengan bahasa kampungnya, membawang ya Ustaz. Membawang. Membawang ni bukan pada orang perempuan saja. Lelaki pun kuat membawang. Kadang-kadang lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Mulut dah membawang, cuik dengan peha, tunjuk dengan mulut. Membawanglah tu, tak ada perkataan tapi isyarat membawang. Jadi apabila kita membawang, ada yang baik membawang ni tak ada masalah, membawang dengan tausiah tak ada masalah. Tetapi apabila membawang menzahirkan keburukan orang lain, wa iyazubillahi min zalik. Kita buka sahaja aib orang, buka sahaja aib orang. Fitnah sahaja orang. Tidak ada yang ketiga, ada kedua sahaja. Yang pertama, sekiranya betul kita buka aib. Semalam dia dah taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hari ini kita jaja, jadi jariah dosanya. Dosanya jadi jariah, berterusan. Sedangkan orang pelakunya dah bertaubat. Jangan sekali-kali. Maka dekat sini kita beribadat, kita berzikir, kita beramal, kita pulangkan amalan zikir daripada orang yang kita buka aib je. Dan hari ini berlaku sangat-sangat. Bukan di sini saja, di rata-rata. Di rata-rata. Buat baik kena fitnah, buat jahat mata lagi kena fitnah. Buat baik, banyak perkara-perkara yang orang buat baik hari ini. Ustaz-ustaz kena fitnah. Terlalu banyak dekat TV, dekat radio, dekat sini, dekat berita menyampaikan fitnah-fitnah. Wa iyazubillahi min zalik. Dan hari ini saya suka petik sedikit satu hadis yang dikongsi oleh rakan-rakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jauhilah prasangka buruk kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan. Janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita petik juga ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara yang bertelingkah. Tugas siapa itu? Allah berfirman, maka damaikanlah di antara dua saudara yang bertelingkah. Allah suruh mendamaikan, bukan Allah suruh menghuru-harakan. Hari ini banyak orang yang tidak boleh mendamaikan di antara dua saudara. Malah adik-beradik sendiri pun tidak dapat didamaikan. Kerana prasangka. Kita bercakap benda-benda yang baik, disangkanya benda-benda yang buruk. Kita berbisik benda-benda yang baik, disangkanya benda yang buruk-buruk. Terlalu banyak benda-benda yang baik, disangka buruk. Jadi pada hari ini, banyakkanlah muhasabah diri. Mana yang lebih baik, aku ataupun dia? Sekiranya dia yang lebih baik, maka itulah sebenarnya. Tetapi kalau kita sangka kita yang lebih baik, takut-takut kita tersesat. Bagaimana dengkinya syaitan laknatullah kepada Nabi Adam alaihissalam
sampai kiamat dia meminta dengan Allah untuk hidup dan menyesapkan keturunan Adam alaihi salam. Kerana satu dengki, kerana satu khianat, kerana satu prasangka, aku yang lebih baik. Jadi dekat sini hari ini, walaupun perkataan prasangka itu kecil, tetapi dia membawa satu perkara yang sangat besar, satu impak yang sangat besar. Kerana dia menghapuskan, dia memadamkan semua amalan. Dan yang paling teruk lagi, kita mengambil amaran buruk orang itu. Orang yang kita sangka buruk, orang yang kita fitnah, orang yang kita buka aib, kita ambil. Dosa dia kita ambil, kita tanggung. Baik kita dia yang ambil, untung dia dekat akhirat. Ada satu kejadian yang baru berlaku. Kami pergi bertemu dengan Tuan Guru. Itu alhamdulillah masih sihat lagi Tuan Guru Ustaz Hasbullah di Tanwiriah, Parit Jawa. Kami pergi bertemu. Apa Tuan Guru cakap? Alhamdulillah. Apabila seorang itu difitnah, tadi pergi menghadap Tuan Guru bertanya untuk dapatkan khidmat nasihat. Tuan Guru kata alhamdulillah. Sesungguhnya dia kata kita ni tak banyak beramal. Kita tak banyak beramal. Tetapi apabila orang datang fitnah kita, orang tu sedang bagi amal ibadat dia dekat kita. Dia kata macam tu. Dan dia sedang mengambil amalan buruk kita. Alhamdulillah. Serah je pada Allah. Dia cakap tak perlu nak balas-balas, tak perlu nak jawab, tak perlu nak apa. Sebab apa? Kalau kita berbalas-balas jawapan dengan orang-orang yang sebegini rupa, bertambah keruh lagi. Sebab Imam Syafi'i sendiri pun pernah berkata, aku mampu untuk berbahas, aku mampu untuk berdialog dengan 10 orang yang alim, tetapi aku tidak mampu untuk berdialog, untuk berbahas, untuk berhujah dengan seorang yang jahil. Aku mampu, Imam Syafi'i kata, aku mampu berhujah dengan 10 orang yang alim, orang yang berilmu sekaligus, tapi aku tak mampu untuk berhujah dengan satu orang yang jahil. Sebab orang yang jahil diinginkan kemenangan bukan kebenaran. InsyaAllah mudah-mudahan sebagai renungan, dah cukup dah 15 minit. InsyaAllah mudah-mudahan sebab hari ini bidan terjun, alhamdulillah. Walaupun situ saya mengambil kesempatan untuk berpesan-pesan, kerana perkara inilah perkara yang sangat merugikan kita. Kita beribadat dengan tekun, kita berzikir sepanjang malam, tapi habis dengan satu sahaja. Hanya ada di dalam hati kita prasangka. Prasangka. Tadi alhamdulillah Al-Fadil Ustaz menyebut satu perkara yang ada kemanisan dalam beribadat. Alhamdulillah, manis dalam ibadat. Tetapi kita biar rasa juga pahit dalam memfitnah. Biar kita sampai rasa manis dalam ibadat, kita juga harus dan wajib rasa pahitnya dalam memfitnah, dalam memburukkan orang, dalam perkara-perkara maksiat. Sangat pahit. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang Allah kata, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita renunglah, marilah kita sama-sama merenungkan, merenungkan tentang diri kita dan muhasabah pada diri kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang kita nak bawa pada hari esok. Wattaqullah, takutlah kita kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita buat di atas muka bumi ini. Apa yang kita buat di atas muka bumi ini, Allah Maha mengetahui. Mulut kita sebagai pendakwa raya, telinga sebagai pendakwa raya, mata sebagai pendakwa raya di akhirat nanti. Innallaha khabirum bima ta'malun. Aku tahu, Allah kata aku tahu apa yang kamu buat atas muka bumi, tak boleh nak selidik. Jadi muhasabahlah diri kita, sebanyak mana aku beramal dan sebanyak mana kerugian aku dalam beramal. InsyaAllah sekadar itu sahaja untuk perkongsian pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu mungkin dari kelemahan saya sendiri, walau kedua-duanya ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.